Halo teman-teman Jeff 21, ya ini sudah hampir jam 9 malam dan saya baru saja pulang dari rumah neneknya Jose dan membeli bola lampu ya, karena bola lampu di inkubator mati ya. Nah ini saya gunakan lampu ini, kita pasang ya bola lampu pijar supaya anakan-anakan yang ada di kandang tidak kedinginan malam hari. Oke. Kita hidupkan dulu. Oke. Nah, ini di malam hari. Nah gelap ya, karena bola lampunya mati. Ini stoknya yang kemarin banyak, namun udah mati. Nah ini kalau nggak kita kasih lampu, maka dia ini kedinginan kalau malam hari. Dan akibatnya sangat fatal sekali, yaitu kematian ya. Karena pengalaman saya sudah sering seperti itu ya. Malam hari tidak ada saya kasih lampu, terlebih apabila hanya satu ekor ya seperti ini, pasti dingin malam hari. Ya ini ya, angin bertiup kencang ya. Oke, yang jelas ini kita lepaskan dulu ya. Ini kita lepaskan dulu. Ini tadi kita pasangkan nanti. Nah ini mohon maaf ya, saya tidak mengambil videonya, saya matikan dulu ya. Baik teman-teman, Jepto 1 sudah kita pasangkan dan ini ya anakannya, tinggal kita tutup aja. Jadi malam hari aman ya. Terus biasanya ketika saya taruh di inkubator yang mata merah, saya lebih menaruh lagi ini di sini supaya ketika mereka merasa matanya tidak enak ya karena cahaya lampu, mereka bisa mencari tempat yang agak naung atau tidak terkena cahaya dari bola lampu ini, seperti itu, supaya matanya tetap sehat karena mata merah sangat-sangat rentan sekali. Jadi seperti itu ya, kita harus tetap semangat ya. Ini gunanya ini mencegah kematian akibat kedinginan ya. Tinggal kita tutup. Baik, selanjutnya ya, sambil di malam hari saya ajak teman-teman patroli ya. Biasanya banyak tikus juga nih di kandang ternak saya di sini. Oke, kita coba pantau. Tuh ada suaranya. Suara tikusnya. Ada suara tikusnya. Kalau di atas ya, kita cek. Oke, ya. Aman. Nah, teman-teman semuanya, akhir-akhir ini kan saya banyak posting video ya terkait dengan peternakan saya. Itu tidak terlepas dari cepatnya saya mengupload video yang saya buat. Biasanya kemarin-kemarin kenapa saya ada jarang posting, karena untuk posting satu video yang durasinya 3 menit aja bisa satu hari ya, bahkan ada yang gagal. Nah sekarang lebih cepat sepertinya ya, membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten di peternakan saya. Nah ini yang betina-betina yang ada di sini, ini banyak tuh ya, nih tuh ya. Jadi di malam hari sekarang saya sering cek seperti ini ya. Di sana juga ada kandang saya ajak teman-teman ke sini ya. Di malam hari kalau saya lagi pengen lihat ya ke sini biasanya.
cicak yang banyak. Oke, aman. Jebakan masih tidak sepasang. Oke. Serasa itu mengenai peternakan saya di malam hari, ya. Ini akan saya matikan ya nanti. Oke ya teman-teman, salam sukses ya untuk kita semua ya. Tetap semangat. Joss.